Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam luar biasa bagus dan hebat sekali adik-adik. Apa khabar adik-adik semua? Bersama dengan saya pada hari ini, Cikgu Hamsyah dalam rancangan VR Counselor. Pada hari ini adik-adik, cikgu nak kongsikan dengan adik satu tajuk yang sangat menarik, iaitu tips membina matlamat. Apa yang dimasukkan dengan matlamat adik-adik? Matlamat merupakan satu perkara yang ingin adik capai. Antara yang sekaitan dengannya, goal setting ataupun dream big. Jadi, kita ambil contoh di negara kita, antara tokoh yang terkenal, Azizul Hasni Awang, The Pocket Rocket Man, yang merupakan juara keren dunia. Yang seterusnya siapa adik-adik? Datuk Lee Chong Wei, yang merupakan jagoh badminton dunia, yang mana pada usia 34 tahun masih lagi boleh bermain dengan bersungguh-sungguh. Dan seterusnya adik-adik, Dr. Amalina, yang merupakan antara pelajar biak pandai dan sekarang melanjutkan pelajaran dan juga sekarang bekerja sebagai doktor pelatih bedah di United Kingdom. Jadi adik-adik, tentu adik tertanya bagaimana untuk membina matlamat. Jadi cikgu nak kongsikan dengan adik 4 tips bagaimana untuk membina matlamat. Mau tahu? Okey, kita pergi yang pertama. Yang pertama adalah bina matlamat dengan terperinci, jelas dan juga adik realistik. Sebagai contoh, adik ingin capai kejayaan dalam SPM tahun 2020. Jelas bukan? Nampak sasarannya? Jadi dengan itu, adik dah ada sasaran yang mudah. Yang seterusnya, yang kedua adik-adik, adalah proses untuk membina matlamat. Nyatakan, rekakan dan lampirkan di atas kertas adik-adik. Jadi dengan nyatakan di atas kertas, adik tampal di ruang belajar maupun di dalam kelas. Pada masa yang sama, adik dapat lihat benda itu setiap hari. Dan seterusnya, ia menjadi satu dorongan adik-adik untuk capai matlamat tersebut. Mau tahu yang ketiga? Bayangkan bagaimana untuk merasai kejayaan hasil daripada matlamat yang telah dibina. Jadi contohnya, pada tahun 2021, adik capai kejayaan dalam SPM tersebut dan rasa gembira. Betul adik-adik? Jadi adik-adik, kita pergi yang keempat. Yang keempat adalah, adik-adik perlu bertanggungjawab terhadap matlamat yang dibina. Jadi dengan akur janji yang adik telah buat, insyaAllah adik akan fokus dan cuba capai matlamat tersebut. Jadi adik-adik, boleh kita cuba 4 langkah dan tip yang cikgu berikan tadi? InsyaAllah, cikgu doakan pada adik-adik untuk jadi orang yang hebat, jadi orang yang berjaya dalam pendidikan. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.